untuk menjaga marwah NU, untuk menjaga Mbah Hasyim Asy'ari, dan untuk menjaga Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hari ini insya Allah kami akan melaporkan Saudara Faisal Assegaf dari Barisan Kesatriaan Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya sudah nonton kalian punya berbagai video dan pernyataan-pernyataan konyol yang menyerang diri saya pribadi. Bahwa saya ini bersuara mengkritisi sejarah NU yang saya anggap sangat-sangat menyimpang dari awal pembentukannya hingga proses selama 90 tahun lebih. Dan kemudian saya mengkritisi perilaku oknum-oknum NU yang saya sebut dedengkot-dedengkot dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Dan kalian menuduh saya seolah-olah saya ini mendapatkan sesuatu atau disuruh oleh orang lain untuk berbicara kebenaran di ruang publik yang menjadi hak setiap warga negara, apalagi saya ini umat Islam aswaja. Apa-apaan kalian? Kalau kalian punya bukti saya mendapatkan sesuatu imbalan untuk mengobok-obok NU, saya minta sekarang kalian arahkan bukti itu kepada aparat penegak hukum. Sangat bodoh kalian. Begitu bencilah kalian sama saya, yang kalian klaim punya bukti bahwa saya itu dipakai, ditunggangi oleh kepentingan lain untuk mengobok-obok NU. Laporkan sana di aparat, bawa buktinya. Tapi saya kasih ingat ya, ucapan kalian sangat berlebihan. Saya ini cuma satu semut menghadapi NU yang kalian bilang sangat-sangat besar, yang disebut dengan ormas terbesar di Indonesia. Raksasa. Seekor semut melawan raksasa. Tidak ada pengaruh. Kalian begitu besar. Semua kalian klaim kalian paling besar di Indonesia. Omong kosong, nol besar. Kalau kalian punya bukti, beberkan buktinya itu kepada publik. Pembunuhan karakter kepada diri saya tidak ada pengaruh. Karena fakta-fakta kebenaran tidak bisa kalian. Mau apa? Mau pendekatan Islam? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah punya karamat. Wali-wali Allah paling banyak di NU. Sekarang saya tantang kalian. Kalian baca Yasin, baca Quran, kita mubahlah. Kalau tuduhan-tuduhan kalian mengatakan saya mendapatkan sesuatu, maka niscaya saya hancur. Karena karamat Hasyim Asy'ari. Karena karamat wali-wali NU. Tetapi kalau tuduhan-tuduhan itu kalian tidak bisa buktikan, saya juga bermohon kepada Allah, kepada baginda Rasul. Hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil. Saya bukan orang baru di ruang publik Indonesia. Saya berjuang 20 tahun lebih di luar sistem negara untuk melakukan upaya perubahan. Tanpa meminta imbalan apapun. Kenapa saya bebas berbicara? Karena saya tidak terikat. Saya terikat oleh nurani saya dan akal sehat saya. Jadi jangan sombong. Apa kalian bilang Hasyim Asy'ari pemikiran cemerlang? Enggak juga. Biasa. Dia satu dari sekian ribu ulama di Indonesia. Hanya kebetulan dia seorang pemimpin ormas yang bertahan dalam waktu yang sangat lama. Maka proses itu membentuk pengkultusan kepada Hasyim Asy'ari. Karena ormas ini menjadi lapak kepentingan duniawi. Dimana kalau bisa saya simpulkan, kalau mau cari industri penerbitan proposal terbesar di Indonesia, datang ke PBNU. Aneka macam proposal duniawi di sana muncul dengan warna-warni kepentingan. Tidak ada mereka bicara soal peradaban Islam, pembangkitan rohani yang berkualitas untuk tunduk dan patuh kepada baginda Rasul, peningkatan pikiran yang insani, yang Quranik, yang bisa menjelajahi luasnya alam semesta dalam pemahaman-pemahaman Islam yang tinggi dan agung. Mereka ini satu perangkat organisasi dari sekian ribu organisasi Islam yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Faisal Assegaf. NU bukan produk Islam. Stop tipu umat. Singgung NU, Faisal Assegaf. Fanatisme ke Gus Dur bentuk perbudakan. Kembali singgung Hasyim Asy'ari, Faisal Assegaf. NU Islam aswaja menyesatkan. Kerap singgung NU, Faisal Assegaf terancam diseret ke ranah hukum.
sebut Gus Dur hanya jago banyolan. Faisal Asegaf kebetulan cucu pemimpin PBNU, jadi diklaim ulama. Makassar.terkini.id. Faisal Asegaf, NU bukan produk Islam. Stop tipu umat. Aktivis Faisal Asegaf melontarkan pernyataan keras terhadap organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau NU. Menurut Faisal Asegaf lewat cuitannya di Twitter Jumat 22 Oktober 2021, menyebut NU bukan produk Islam. Maka dari itu ia meminta ormas Islam dengan pengikut terbesar di Indonesia itu tak lagi menipu umat muslim di tanah air. NU bukan produk Islam, stop nipu umat, tweet Faisal Asegaf. Hal itu menurut Faisal lantaran NU merupakan lembaga politik yang mewadahi segelintir umat muslim dari mayoritas warga beragama Islam di Indonesia. Tapi NU adalah ikhtiar politik sebagai wadah segelintir umat dari mayoritas Islam, ungkapnya. Faisal Asegaf pun mempersilakan bagi pengikut NU untuk tetap loyal kepada ulama pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun Gus Dur. Akan tetapi, kata Faisal, Hasyim Asy'ari maupun Gus Dur bukanlah orang suci yang dijamin masuk surga. Sebab, lanjut Faisal Asegaf, urusan surga merupakan hak Tuhan, sementara urusan NU adalah perihal duniawi. Loyalitas pada Hasyim Asy'ari dan Gus Dur silakan saja, tapi mereka bukan orang suci yang dijamin paling benar dan masuk surga. Urusan surga adalah hak Allah, urusan NU ikhwal duniawi, tegasnya. Lebih lanjut, Faisal Asegaf juga mengingatkan kepentolan NU dan para loyalisnya bahwa Islam hadir sebagai ajaran yang melepaskan masyarakat dari perbudakan. Sementara menurutnya, fanatisme terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun Gus Dur adalah bentuk nyata dari perbudakan. Saya ingatkan kalian, dedengkot NU dan loyalisnya. Islam hadir sebagai ajaran yang melepaskan segala bentuk perbudakan, fanatisme dan asabiah pada Hasyim Asy'ari dan Gus Dur adalah bentuk nyata perbudakan akal yang menyesatkan, tuturnya. Tak hanya itu, Faisal Asegaf juga menilai umat Islam di Indonesia tak butuh dengan keberadaan NU. Islam tidak butuh NU, Gus Dur dan embel-embel Hasyim Asy'ari. Kualat kalian, ujarnya. Singgung NU, Faisal Asegaf, fanatisme ke Gus Dur bentuk perbudakan. Aktivis politik Faisal Asegaf menyinggung soal fanatisme kader Nahdlatul Ulama atau NU terhadap ulama karismatik almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Faisal Asegaf lewat kicauannya di Twitter Jumat 22 Oktober 2021 menyebut fanatisme NU terhadap Gus Dur merupakan bentuk perbudakan. Oleh karena itu ia memperingatkan kepada pentolan-pentolan NU dan para loyalisnya agar tak fanatik terhadap Gus Dur. Sebab kata Faisal, Islam hadir sebagai ajaran yang melepaskan umat dari perbudakan, sementara sikap fanatisme itu merupakan bentuk nyata perbudakan. Selain Gus Dur, Faisal Asegaf juga menyinggung sikap fanatisme kader NU terhadap sosok pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lebih lanjut, Faisal Asegaf juga menilai umat Islam di Indonesia tidak butuh dengan keberadaan NU maupun embel-embel Gus Dur dan Hasyim Asy'ari. Pasalnya, menurut Faisal, umat Islam di Indonesia sudah sangat cerdas. Maka dari itu, ia meminta agar NU tak usah merasa benar sendiri. Umat Islam sangat cerdas. Urusan ponsel aja mereka bisa bedakan yang orisinil dan KW. Jangan ngotot dan merasa paling benar, tuturnya. Selain itu, Faisal Asegaf juga menyebut ajaran Gus Dur dan Hasyim Asy'ari yang menjadi rujukan NU tidaklah mutlak bagi umat Islam di tanah air. Hasyim Asy'ari dan Gus Dur bukan rujukan mutlak. Umat yang waras di Republik ini punya banyak akses pada sumber-sumber ilmu Islam yang otentik dan jauh dari umbul-umbul ormas yang manipulatif, ujarnya. Kembali singgung Hasyim Asy'ari, Faisal Asegaf, NU Islam Aswaja menyesatkan. Aktivis politik Faisal Asegaf kembali menyinggung Nahdlatul Ulama atau NU dan pendiri ormas Islam tersebut, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurutnya, anggapan yang menyebut warga NU dan Kiai Haji Asy'ari adalah representasi dari Islam, Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, menyesatkan.
Hal itu diungkapkan Faisal Asegaf lewat cuitannya di Twitter Kamis 28 Oktober 2021. Awalnya ia menegaskan bahwa sebagai tokoh ormas NU, kedudukan Hasyim Asy'ari sama halnya dengan ribuan ormas lainnya. Sebagai tokoh ormas, kedudukan Hasyim Asy'ari sama dengan ribuan ormas lainnya, tidak ada yang istimewa di hadapan konstitusi negara, tegas Faisal Asegaf. Oleh karena itu, ia menilai anggapan yang menyebut NU adalah warga aswaja merupakan pembodohan yang menipu umat Islam dan jelas menyesatkan. Pasalnya, kata Faisal, NU adalah ormas dan masyarakat aswaja hanya sebagian kecil menjadi anggota NU. Pembodohan yang menipu umat Islam bahwa NU adalah warga aswaja jelas menyesatkan. NU adalah ormas, masyarakat aswaja beragam dan sebagian kecil jadi anggota NU, tuturnya. Lebih lanjut, Faisal Asegaf kembali menegaskan bahwa di mata seluruh umat Islam, Hasyim Asy'ari hanyalah tokoh ormas NU. Adapun klaim yang menyebut pendiri NU itu merupakan representasi umat Islam aswaja, menurut Faisal adalah kebohongan besar. Di mata seluruh umat Islam, Hasyim Asy'ari adalah tokoh ormas NU, titik. Klaim bahwa dia representasi umat Islam aswaja adalah bohong besar, ucapnya. Lebih lanjut, Faisal Asegaf juga menilai Islam dan aswaja tidak butuh dengan embel-embel Hasyim Asy'ari maupun NU. Islam dan aswaja tidak butuh embel-embel Hasyim dan NU. Mereka totalitas merujuk pada Allah, baginda Rasul, dan ribuan ulama yang tulus. Stop menipu umat, ujarnya. Kerap singgung NU, Faisal Asegaf terancam diseret kerana hukum. Aktivis Faisal Asegaf terancam diseret kerana hukum lantaran dinilai kerap menyinggung organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau NU lewat kicauan-kicauannya di media sosial pribadinya. Ancaman pelaporan terhadap Faisal Asegaf terkait NU tersebut tertuang dalam sebuah surat kuasa yang diterbitkan Yayasan Al-Aqobah, Al-Hidayah. Adapun foto tangkapan layar surat kuasa itu diunggah pengguna Twitter Sekarjaya 07 dan ikut membagikan mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahayan seperti dilihat pada Kamis 28 Oktober 2021. Surat cinta untuk Faisal Asegaf, tweet netizen Sekarjaya 07. Dilihat dari isi surat tersebut, tampak pihak Yayasan Al-Aqobah Al-Hidayah melalui pengasuh pondok pesantren Al-Aqobah Jombang, Yaji Junaidi Hidayat, memberi kuasa kepada Barisan Kesatria Nusantara atau BKN. Mereka memberi kuasa kepada BKN untuk segera melakukan tindakan hukum terhadap Faisal Asegaf. Hal itu dilakukan pihak yayasan tersebut lantaran menurut mereka Faisal Asegaf telah menghina dan mencemarkan nama baik organisasi NU, pendiri NU maupun Gus Dur. Surat kuasa untuk melaporkan Faisal tersebut ditujukan kepada Ketua Umum BKN, Muhammad Rafi'i Muklis, dan pendiri BKN, Mu'anas Alaidit. Pengasuh pondok pesantren Al-Aqobah Jombang atau Dewan Pembina Yayasan Al-Aqobah Al-Hidayah setelah mencermati cuitan-cuitan saudara Faisal Asegaf di media sosial Twitter dan sebagaimana disebarluaskan oleh banyak media yang isinya syarat dengan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik organisasi NU, pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Demikian isi surat tersebut. Lewat surat itu pula, pihak yayasan memberi kuasa kepada Ketua Umum BKN Rafi'i dan pendiri BKN Mu'anas Alaidit untuk menyeret Faisal Asegaf ke ranah hukum atas perbuatannya menghina NU. Maka dengan ini memberikan kuasa kepada saudara Rafi'i dan saudara Mu'anas Alaidit, pendiri BKN, untuk melakukan tindakan hukum terhadap saudara Faisal Asegaf, tulisnya. Sebut Gus Dur hanya jago banyolan, Faisal Asegaf. Kebetulan cucu pemimpin PBNU, jadi diklaim ulama. Kritikus Faisal Asegaf mengatakan bahwa mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur hanya jago banyolan semata. Menurut Faisal Asegaf, Gus Dur hanya kebetulan cucu dari pemimpin PBNU Hasyim Asy'ari dan kemudian diklaim sebagai ulama. Pada awalnya Faisal menyoroti soal kepindahan agama dari Sukmawati Soekarno Putri. Menurutnya, sikap Sukmawati itu akibat gaya beragama dari tokoh Nahdlatul Ulama atau NU Gus Dur. Keyakinan keagamaan yang diekspresikan oleh Sukmawati ini adalah persoalan yang tidak lepas dari doktrin politik pluralisme, sekularisme, gaya Gus Dur yang mengatakan semua agama sama, ucar Faisal Asegaf dikutip dari Fajar 28 Oktober 2021.
Ia menjelaskan bahwa Sukmawati berpindah keyakinan karena Gus Dur gagal dalam meyakinkan pengikutnya yang bernama Gus Durian dalam membangun Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi Gus Dur hanya membawa Gus Durian kepada semangat politik yang cenderung bernuansa kalau dibilang pluralisme juga abal-abal jelasnya. Dibilang kelompok humanis juga abal-abal, dibilang Gus Durian Islam yang moderat juga abal-abal sambungnya. Ia pun menduga bahwa sikap dari Sukmawati terbentuk dalam suatu dinamika Gus Durian yang dia sebut abal-abal itu hingga membuatnya jenuh. Di sana Gus Durian tidak dapat menggali hikmah-hikmah Islam, pandangan-pandangan Islam, kenikmatan-kenikmatan Islam paparnya, sehingga dia memilih kejenuhan itu membuat dia secara politik dalam memilih agama lain tambahnya. Faisal pun menyimpulkan bahwa Sukmawati adalah korban dari Gus Dur. Sementara itu dilansir dari tebuireng.co, Faisal Asegaf dan motif menjelekkan Kiai Hasyim. Kritikus Faisal Asegaf belakangan memberikan kritik keras dan membabi buta kepada loyalis Nahdlatul Ulama dan sosok Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Faisal Asegaf mengatakan NU hanya mengklaim sebagai ormas aswaja terbesar dan menggunakan aswaja untuk tujuan politik. Faisal juga mengkritik kaum NU yang mencintai Kiai Hasyim Asy'ari. Ia bahkan mensejajarkan Kiai Hasyim Asy'ari dengan Permadi Arya alias Abu Janda selaku pegiat media sosial dan menyebutnya bukanlah panutan Islam. Kalian dedengkot dan loyalis NU berhenti gombalin umat dengan mengkultuskan Hasyim Asy'ari dan seenaknya mengklaim NU sebagai ormas terbesar dengan dalih aswaja, ucap Faisal Jumat 22 Oktober. Faisal Asegaf menyinggung bahwa fanatisme dan asabiah kepada dua tokoh NU Kiai Hasyim Asy'ari dan Gus Dur adalah bentuk nyata perbudakan akal yang menyesatkan. Islam tidak butuh NU, Gus Dur dan embel-embel Hasyim Asy'ari, kualat kalian, timbuhnya. Serangan dari Faisal Asegaf menarik perhatian orang banyak. Secara organisasi, NU tidak menyerang Faisal Asegaf selama ini. Selain menyerang Kiai Hasyim Asy'ari dan Gus Dur, Faisal juga menyerang Gusmus dan Gus Baha. Sehingga timbul pertanyaan, apa agenda dibalik ucapan Faisal Asegaf tersebut? Beberapa dugaan motif serangan Faisal Asegaf ke NU antara lain. Pertama, ingin menarik simpatik dari kelompok yang kontra dengan NU selama ini. Ia berharap menjadi senjata untuk menyerang. Ia berharap bisa melakukan konsolidasi untuk menjadikan NU musuh bersama. Kedua, Faisal Asegaf butuh pansos lewat kepopuleran Kiai Hasyim Asy'ari karena resolusi jihad dan menjelang muktamar NU. Selama ini rekam jejak Faisal Asegaf memang suka mengkritik seseorang dan akhirnya ia menjadi sorotan media. Ketiga, motif selanjutnya yaitu ada tujuan politik jangka panjang yang digerakkan secara sengaja, terarah, terencana, dan terorganisir untuk merusak NU. Keempat, untuk mencari keuntungan finansial lewat konten dan diundang oleh pembenci NU. Faisal bisa juga mendapat pesanan dari kelompok tertentu agar terus menjelekkan NU. Ketua Cyber Indonesia Husin Syihab menganggap pernyataan kritikus politik Faisal Asegaf mengundang unsur hoax dan ujaran kebencian terhadap NU. Husin Syihab juga meminta pihak kepolisian segera menyelesaikan persoalan ini. Menurut Husin Syihab, narasi yang dinyatakan Faisal Asegaf terbilang membuat gaduh dan harus segera diselesaikan. Ia khawatir jika narasi-narasi seperti itu dibiarkan dampaknya bisa semakin besar. Saya yakin Kapolri at Listio Sigit at Dibumas underscore Polri at CCIC Polri bisa lekas selesaikan ini, katanya melalui akun Twitter at Husin Syihab Minggu 24 Oktober. Baiknya FA mau hapus cuitannya, unsur hoax dan hate speech terhadap NU juga masuk, hati-hati tambahnya. Sementara itu menanggapi ucapan-ucapan Faisal Asegaf tersebut, Abdillah Toha geram hingga mengatakan Faisal contoh muslim yang bodoh. Inilah contoh muslim bodoh yang memanfaatkan kebebasan bicara untuk menyalurkan nafsunya yang keblinger, katanya melalui akun Twitter pribadi @at_abdillahtoha Sabtu 23 Oktober 2021. Ex anggota DPR ini pun menuding Faisal hendak memecah belah umat Islam dengan pernyataan yang disampaikannya. Ingin memecah belah umat Islam, tandasnya.
Selama ini Faisal dikenal sebagai salah satu pendiri alumni 212. Alumni 212 sebuah bekas simpatisan gerakan yang menyeret mantan gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok ke penjara atas pidana penistaan agama. Namun belakangan Faisal dipecat dari alumni 212 lantaran pernyataannya yang dinilai menyerang Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Shihab. Tak hanya Fahri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun pernah menjadi sasaran cuitan Faisal. Ia meyakini Anies telah memperalat Rizik dalam Pilkada DKI 2017. Pada 9 Maret 2018, Faisal pun pernah terseret masalah hukum. Tim advokasi DPP Gerindra melaporkan Faisal ke Baris Krim Polri gara-gara mengomentari seorang fadlizon. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.